datang pemirsa Auto Jatim. Hari ini setelah mendatangi Hall 3, saya jalan ke hall sebelahnya di khusus pavilion untuk BMW. Nah, di sini ada banyak sekali line up dari BMW. Oke, kita mulai satu-satu ya. Kita tur satu-satu. Di sini adalah bagian dari BMW seri 3. Oke. Nah, ini yang barusan diluncur kemarin. Dia dari level entry dari BMW seri 3. Harganya kurang lebih sekitar 900-an. Nah, ini tipe yang dynamic ya, jadi bukan tipe yang sport. Ada beberapa fitur-fitur yang diubah dari kredit. Contohnya ini lampunya sudah bukan laser, terus peleknya diameter lebih kecil, tapi lebih empuk katanya. Oke. Sama juga. Jadi sini, wah keren ini. Seri 3 Touring. Adalah BMW M2 kalau nggak salah ya, dua pintu. Nah, selamat ya. BMW X3 M Competition. Dari M3 sekarang dari M2 sekarang M3. Ini yang grillnya lebar banget. Thank you.
keren banget, warnanya keren, desainnya keren. Kayaknya ini jadi flagship. Ini kayaknya belum pernah ada ini. Ini seri 2, The 2. Ini seri 2. Kayaknya beli ini belum pernah ada, belum pernah di launching sepertinya. Seri yang lebih kecil dari yang seri 3. BMW 235i. Ini saya pernah nemuin mobil ini hanya ada di video game saja. Sekarang kita ketemu di Vias. Keren, keren. Oke, di sana ada seri 7, seri 8. Seri 7 sudah pernah dibahas di Surabaya di video-video saya sebelumnya. Yang seri 8 juga sudah pernah. Ada artikelnya di Auto Jatim. Sudah pernah launching ini di Surabaya juga. Seri 8. X7 juga pernah ditulis beritanya di Auto Jatim. Apalagi yang baru, kita lihat. Nah, ini keren, ini M4 KITH. Special edition sepertinya, karena ditaruh di tempat yang khusus. Oke, BMW jadi satu dengan Mini. Di Mini nanti kita akan videokan pada video yang terpisah ya. Oke, sebenarnya ada acara unveiling nanti untuk Mini. Baik pemirsa, kita sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.